Oke guys, kita bertemu lagi nih dengan peternak. Bang, mau tanya nih, cara menghindari kuku sapi biar tidak lecet, rusak atau sakit, caranya bagaimana bang? Ya namanya sakit mah ya sakit aja, yang penting mah kita jaga kebersihan kandang, jaga kebersihan sapi. Kebersihan kandang, kebersihan sapi. Nah kalau ini fungsinya buat apa nih? Ini kan kayak ada apa nih? Itu karpet sapi. Oh karpet sapi, berguna juga? Ya biar satu, biar dia tidurnya nggak dingin karena semen. Ya dua, biar kukunya nggak rusak. Iya. Tuh, buat teman-teman ngebersihinnya juga gampang. Oh, ngebersihin juga gampang. Tuh, buat teman-teman yang punya sapi, alangkah baiknya pakai itu tuh. Pakai karpet sapi. Karpet sapi untuk harganya biasanya berapa, bang? Harganya kisaran 400 sampai 600 ribu. 400. Oh, tergantung tebelnya ya. Oke, itu harganya 400 sampai 600 ribu buat teman-teman. Oh, biar sapinya nggak rusak, nggak sakit. Gitu. Tapi urusan sakit sih, ya urusan Allah, yang penting ikhtiar. Oke, sekian laporan dari saya. Ingat sapi, ingat karpet sapi. Bye-bye.